Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, penyanyi dan komposer Faizal Tahir dilihat lebih banyak mengeluarkan lagu berunsur santai dan kerakyatan berbanding tema cinta yang cukup sinonim dengannya. Faizal berkata, pada usianya sekarang, dia melihat lagu-lagu genre itu lebih sesuai dengannya, selain merasakan lagu jiwang sudah tidak kena dengan jiwanya. Apatah lagi katanya, status sebagai suami dan bapa kepada 7 cahaya mata membuatkan dia lebih peka dengan muzik yang ingin diketengahkan kepada pendengar. Saya tak rasa isteri suka kalau saya menyanyikan lagu cinta, takut dia fikir ia dihasilkan untuk siapa. Kalau dulu saya fikir soal kepuasan diri dan peminat, tetapi sekarang banyak keputusan dibuat kerana isteri dan anak-anak yang semakin membesar. Saya tak mahu anak-anak fikir yang bukan-bukan mengenai lagu yang bapa mereka gubah hati mereka, saya perlu jaga, katanya kepada M-Star. Faizal berkongsi perkara itu semasa ditemui sebaik sahaja tamat konsert Aku Faizal Tahir Live in Kuala Lumpur yang berlangsung pada malam Sabtu lalu. Dalam pada itu, penyanyi mahakarya cinta ini memaklumkan syarat tersebut tidak dikenakan kepada lagu yang dihasilkan buat penyanyi lain. Bila saya buat lagu untuk penyanyi lain, saya rasa sedikit bebas untuk berkarya dan lebih kreatif dengan cara lain. Alhamdulillah, Allah bagi saya bakat dan kelebihan untuk hasilkan lagu saya sendiri. Pada masa sama, saya masih ada ruang untuk buat lagu penyanyi lain dan keluar sedikit daripada kebiasaan, ujarnya. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.